السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الحمد لله تابعون من كتاب التفسير ميسر سورة البقرة والآن تابعون آية 164 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم «إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض» لَآيَاتٍ لِقَوْمِي yaqilun Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, dan pada pergantian malam dan siang, dan pada perahu atau kapal yang uh, berlayar di laut, yang membawa apa yang bermanfaat bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu kemudian Allah menghidupkan bumi, setelah kematiannya dan Allah tebarkan di muka bumi ya setiap hewan yang melata dan juga pada perputaran atau pengaturan perubahan angin dan juga awan yang diperjalankan awan yang diatur antara langit dan bumi terdapat tanda bagi orang yang berakal ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghayati, mentadaburi ya ayat-ayat kauniyah. Karena kita bisa mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat ya. dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis, juga dari dalil-dalil berupa ayat kauniyah, ya. Yaitu dengan melihat kebesaran Allah dalam ciptaannya. Misalnya ketika kita melihat laut ya dengan hamparan yang begitu luas dengan air yang sangat melimpah dengan ikannya yang sangat banyak maka kita mentadaburi kebesaran Allah Subhanahu wa taala kalau makhluknya saja bisa ya sebesar itu bisa seluas itu ya bisa sebanyak itu ikannya ya yang mana darinya kita bisa makan ikan-ikan yang segar dari laut Lalu bagaimana lagi dengan penciptanya? Tentu ya Allah Maha Besar, Allah Maha Menguasai segalanya. Jadi dengan kita mentadaburi ayat-ayat kauniyah, maka ini harusnya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat kauniyah, bumi, langit, gunung, laut, apa yang ada antara langit dan bumi, ini merupakan Tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Nah <tik> Inna fi khalqis samawati Birtifa'iha wa tisa'iha Sesungguhnya di dalam penciptaan langit Dengan ketinggiannya dan juga Luasnya langit Wal ardi bijabaliha wa wa Dan juga pada penciptaan bumi Dengan gunung-gunungnya dan juga dengan tanah datarnya dan juga dengan lautnya wa fi ikhtilafil laili wan nahari min at-turi wal qasri wa wan nuri wa ta'aqubihima bi an yakhlufa bi an yakhlufa kullun minhumā al-ākharah Dan pada pergantian siang dan malam, ya, ada yang panjang dan ada yang pendek. Begitu pula pada pergantian kegelapan dan juga cahaya, dan juga pada pergantian, bosannya, keduanya itu saling menggantikan sesama lain, ya. Ketika siang datang, maka kegelapan hilang, dan ketika kegelapan datang, malam datang, maka cahaya pun hilang. Ini semuanya merupakan tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saja, kalau punya rumah, ya, kalau mau terang, itu harus pakai lampu. Ya, padahal rumah itu sangat kecil, tapi bumi yang luasnya sangat luas hanya dengan matahari, ya, maka terang bumi. Begitupun dengan kepergian matahari menjadi gelap bumi, ini merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada manusia yang wajib kita syukuri. Kalau kita bayangkan misalnya setiap hari itu ya adalah siang, maka kita akan kesulitan untuk beristirahat. Begitupun kalau kita bayangkan setiap hari adalah malam, setiap hari adalah kegelapan, maka kita akan sulit ya beraktivitas dengan baik. Maka Allah menetapkan adanya siang dan malam. Allah gilirkan antara keduanya. Ada yang kadang malamnya lebih panjang dari siangnya. Ada yang kadang siangnya lebih panjang dari malamnya. Itu semua merupakan tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Maha mengatur segala sesuatu. Allah Maha menetapkan segala sesuatu. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Naam. <tipata> wa sufunil jariyati fil bihari allati tahmilu ma yanfa'un dan juga pada kapal yang berlayar di laut-laut yang membawa apa yang bermanfaat bagi manusia. Wama azalallahu min al-sama'i mimma ma'il matari fa'ah fa'ahya bihi al-arba fasarat mukhadratan zat bahjatin. Ba'da an kanat ya bisatan la nabata fiha dan juga, apa yang Allah turunkan dari langit berupa air hujan, lalu kemudian Allah menghidupkan bumi, maka jadilah bumi itu hijau yang memiliki pemandangan yang menyejukkan. Setelah sebelumnya bumi itu kering, tidak ada tumbuhan padanya, dan ini juga merupakan salah satu nikmat Allah yang wajib kita syukuri, dimana kalau musim hujan datang, maka tumbuh-tumbuhan ya mulai tumbuh lahan yang sebelumnya tandus menjadi hijau kemudian buah-buahan ini mulai memunculkan buahnya kemudian bunga-bunga bermekaran ini semua merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala padahal kalau kita punya ya misalnya tanaman dalam pot ya di musim kemarau agar tanaman ini bisa terus hidup kita harus menyiramnya tapi dengan hujan, dengan datangnya musim hujan, masya Allah, ya kita tidak perlu lagi menyiramnya. Bahkan kalau hujan turun, bukan hanya satu pot dua pot yang, apa namanya, disiram, tapi seluruh bumi, ya dengan adanya hujan, menjadi berkah, ya. Tumbuhlah, tumbuhlah berbagai macam pepohonan, bermekaranlah berbagai, berbagai macam bunga, dan juga, apa namanya, buah-buahan juga bermunculan. Maka ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa ma nasharahu Allahu fiha min kulli ma dabba ala wajhil al-ardi wa ma an'ama bihi alaikum min taqlibir riyahi wa tawjihiha. Dan apa yang Allah tebarkan di muka bumi ya berupa apa yang Berjalan di atas muka bumi, yaitu hewan-hewan dan yang lain-lain. Wama anama min taqlibir Dan apa yang Allah beri nikmat kepada kalian berupa adanya perputaran angin dan juga pengarahannya. Wasahabil musayyari bainas samai wal dan juga awan-awan yang diperjalankan antara langit dan bumi. Inna fi kulli dalaili as-sabiqati la ayatin ala wahdaniyatillahi wa jalili ni'amihi liqomin yakhiluna mawadi al-hujaji wa yafhamuna adillatahu subhanahu ala wahdaniyatihi wa istihqaqihi wahdahu lil ibadati. Sesungguhnya pada semua dalil kauniyah yang telah lalu ini terdapat tanda ya terdapat tanda atas keesaan Allah Subhanahu wa taala dan betapa agungnya betapa besarnya nikmat-nikmatnya bagi orang yang berakal yang memiliki tempat hujjah karena akalnya adalah tempat hujjah dan mereka memahami dalil-dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala atas bahwasanya Allah itu Maha Esa dan juga Allah berhak untuk disembah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah saja yang berhak untuk disembah. Jadi adanya fenomena alam berupa siang dan malam ya, kemudian adanya langit dan bumi, adanya gunung, laut dan apapun yang ada di antara bumi dan langit ini semua merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang berakal, tentu hal yang semacam ini akan makin menguatkan keimanannya karena ia memahami bahwasanya semua ini tidak mungkin tidak ada yang mengatur. Kita bayangkan kalau tidak ada yang mengatur semuanya, ini pasti akan kacau ya. Tapi justru dengan betapa kompleksnya kehidupan yang ada di muka bumi ini, maka kita meyakini dengan keyakinan yang tinggi bahwasanya ada yang mengatur semua ini. Dan tentu yang mengatur semua ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa dan Maha mengatur segala sesuatu, ya. Nah. Kita lanjutkan. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi adada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. ولا يرى الذين ظلموا إذا العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Dan di antara manusia ada yang mengambil ya dari selain Allah tandingan-tandingan yang mereka mencintai mereka itu mencintai tandingan selain Allah seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala billah. Ini bukanlah sikapnya seorang muslim. Seorang muslim akan mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal amanu hubban Sedangkan orang-orang yang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak mungkin seseorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lalu membagi cintanya, membagi ibadahnya kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin hanya mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalaulah sekiranya orang yang zalim itu mengetahui ya atau melihat melihat apa adzaba jami'a ketika mereka melihat adab secara langsung bahwasanya kekuatan itu hanya milik Allah seluruhnya dan wa dan bahwasanya Allah itu maha pedih adabnya orang yang beriman itu Cukup dengan dalil yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Cukup dengan dalil dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu cukup baginya untuk beriman secara penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada seluruh Rasul yang Allah utus kepada manusia. Ini sikapnya orang beriman. Ada pun orang yang kafir, orang yang menzalimi dirinya sendiri, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali mereka baru sadar akan kebesaran Allah Setelah mereka melihat langsung azab dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal azab Allah sangatlah pedih. Oleh karena itu seorang muslim itu tidak menunggu hal yang semacam itu, tidak menunggu melihat langsung azab baru beriman, tidak. Seorang muslim itu samia wa anak. Ada ayat turun, maka kita langsung beriman. Kami dengar dan kami taat, ya. nah Wa ma'a hadhihi al Al-qati'ati Yattakhidu fariqun Minan nasi Mindunillahi Asnaman wa awsanan Wa awliyaan Yaja'alunahum Nuzara'alillahi ta'ala Dan bersamaan dengan adanya Bukti yang Pasti ini Adanya langit dan bumi dan apa yang ada Keduanya Tetap ada sekelompok manusia Yang mengambil dari selain Allah, ya berhala berhala, ya patung-patung, dan juga wali-wali yang mereka jadikan berhala, patung dan wali-wali tersebut sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. مِنَ الْمَحَبَّةِ وَالتَّعْظِيمِ مَا لَا إِلَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ dan mereka memberikan kecintaan mereka, pengagungan mereka dan juga ketaatan mereka kepada sesuatu yang tidak layak diberikan kecintaan, pengagungan dan ketaatan kecuali Allah saja. Ini sifatnya orang kafir, orang musyrik. Mereka menduakan Allah dalam masalah pengagungan, dalam masalah cinta, dalam masalah ketaatan. Adapun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka memberikan cintanya, pengagungannya dan ketaatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala wal mu'minuna ahabbu afwan wal mu'minuna hubban lillahi min hubbi ha'ula'il kuffari lillahi Dan orang yang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada cinta orang kafir tersebut kepada Allah dan juga kepada tuhan-tuhan selain Allah yang mereka sembah. Li'annal mu'minina akhlasu al-mahabbata kullaha lillahi. Karena orang yang beriman itu mengikhlaskan cintanya seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika fil mahabbati. Sedangkan mereka orang kafir, orang musyrik yang mereka mensekutukan Allah dalam masalah kecintaan. Mereka menduakan Allah dengan Tuhan yang tidak layak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Walau ya'lamul ya ladzina anfusahum dengan ya sekiranya orang yang mendzalimi diri mereka sendiri itu mengetahui ya kesyirikan di dalam kehidupan dunia, ya ketika mereka menyaksikan secara langsung adab akhirat. Ya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha esa, ya maha tunggal dengan kekuatan seluruhnya. Artinya yang memiliki kekuatan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya ya adab Allah sangatlah pedih, niscaya mereka tidak akan mengambil Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala dan mereka mendekarkan diri kepadanya. Jadi kalau sekiranya orang yang zalim itu orang musyrik itu mengetahui bahwasanya ya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu dan bahwasanya Allah adabnya sangatlah pedih, niscaya mereka tidak akan melakukan hal tersebut. Mereka tidak akan mengambil Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Islam ini sudah final sudah final. Syirik itu merupakan dosa besar yang paling besar. Bahkan ini adalah kezaliman yang paling besar yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, seorang mukmin yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin yang memberikan kecintaan, pengagungan dan ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menetapkan kita mengisih kita di atas jalan tauhid dan Allah menghindarkan kita dari jalan-jalan kesyirikan. Demikian semoga bermanfaat wa sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wasallam subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.